melihat penanganan secara menyeluruh, penanganan bencana di Sulawesi Tengah ini berjalan cukup baik. Karena apa? Semua komponen masyarakat di pemerintah juga kompak, semua langsung melakukan penanganan bencana tadi. Kita juga mengakui adanya kekurangan-kekurangan itu, kita akui, dan itu wajar dalam penanganan bencana. Tidak bisa begitu jadi bencana dalam satu hari dua hari semuanya tercukupi seperti kondisi normal, tetap memerlukan waktu agar pulih seperti normal. Nah, kalau kita melihat penanganannya berjalan cukup baik.